Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Oke, hari ini mau pergi dan gue mau make up-an. Jadi kita cerdik dulu yuk. Cepat-cepat duduk depan cermin walaupun punya waktu cuma sedikit ya. Dan untuk video kali ini gue mau pakai dari Second Date, namanya Good Skin Day Tinted Serum. Ini yang warnanya N15. Terus kalau kalian nanya ya kemarin yang video smoky eyes terbaru gua itu, gua kan pakai apa ya, lupa, something BTS ya. Kalau menurut pendapat gua itu terlalu tebel ya teman-teman, walaupun gua pakainya sedikit gitu. Jadi untuk saat ini gua, khususnya wajah gua, lebih pas kalau dipakein tinted serum, tinted moisturizer gitu. Udah yang lain-lainnya terlalu ya. Oke, untuk nomor N15 ya, ini N15 terlalu gelap walaupun kuningnya sudah cukup ya. Dan sekarang gua ratain dulu pakai jari. Lanjut untuk alis, gua mau pakai dari Maybelline ya, Maybelline Tattoo Brow Up to 3 Day Styling Gel. Ini warnanya medium brown. Jadi untuk menggunakan ini, kalau saran gua, kalau udah habis itu malah jangan dibuang ya teman-teman, karena kalau masih baru dia masih menyeramkan, dan kalau udah lama malah gampang pakainya. Itu saran aja kalau misalkan kalian emang mau pakai yang seperti ini, yang gue punya atau yang gue pakai gitu ya, saran penggunaannya gitu teman-teman. Karena kalau masih baru tuh dia kayak masih garang banget ya, selain garang terus produknya masih banyak, jadi kayak belepetan kesana kemari. Tapi tips untuk menggunakan ini tuh ya memang begini ya teman-teman, jadi pakai dulu aja terus nanti dirapiin pakai concealer. Oke, ini dia yang gue bilang ya, khusus untuk Something Wake Me Up concealer ini, warnanya yang porcelain. Itu biasanya gue pakai untuk ngebersihin alis gue karena dia bagus dan cepet banget untuk kering. Terus jadi gua nggak usah repot ya teman-teman buat ngerapiin lagi, ngasih lagi powder gitu. Jadi ini tinggal dirapiin dulu aja bentuknya, alisnya sesuai dengan yang kita mau. Oke, baru kemudian diratain tinted moisturizernya, karena ini tadi lumayan basah banget dan gue pakainya kebanyakan ya. Jadi gue coba untuk diemin dulu supaya dia nggak terlalu glide atau licin kesana kemari. Oke, untuk konturnya gue mau pakai Focalure Highlighter and Contour. Ini multi stick, warnanya yang 03. Gue masih nggak ngerti ya, ini multi stick. Mungkin ya di luar sana atau di tempat gue beli itu juga dia menjual atau menawarkan produk ini tuh ada contour, ada highlighter ya gitu. Dan kebetulan gue pilih dan beli yang varian contour, mungkin ya, gue juga nggak tahu nih yang benarnya yang mana. Jadi gue tinggal begini pakaiin dulu, baru kemudian gue blend. Oke, untuk blushnya gue pakai Lux Crème. Ini warna yang peach berry teman-teman, namanya Seamless Bouncy Blush. Oke, Seamless Bouncy Blush, kita akan buktikan apakah dia benar-benar seamless. Kalau bouncy-nya iya, karena menurut pendapat gue dia mirip-mirip banget sama si MAC yang Glow Play Blush ya. Oke, ini benar-benar seamless apa enggak nih seperti yang dibilangnya. Oke, karena kalau dia seamless, good for us ya untuk menggunakannya. Jadi nggak takut-takut gitu untuk pakainya. Oke, ini coba gue ratain dulu. Oke, lanjut untuk bagian center wajah, gue pakai dari Wake Me Up Concealer yang tadi untuk ngerapiin alis. Karena ini kan gelap semua ya, jadi gue mau pakai ini aja untuk nerangin bagian center wajah. Oke, kita mulai ratain untuk concealernya.
highlighter masih pakai dari Barbie XXK. Ini yang warnanya ice cream dan memang kayak es krim sih. Oke, tinggal dipakein aja sebelum pakai loose powder. Dan untuk loose powdernya gue nanti bakalan pakai Maybelline Fit Me. Ini yang nomornya 05 ya. Lanjut, untuk eyeshadow-nya gue pakai dari Focolor. Ini Focolor Eyeshadow Pencil yang kayak begini nih. Oke, terus dia warnanya seperti ini ya. Ini yang 10 warnanya, karena dia ada kayak beberapa macam warna pilihan gitu. Terus gue pakein di bagian eyelid gue, tidak terlalu sampai ke bagian tulang mata ya. Jadi bener-bener hanya di eyelid, mendekati lash line. Kemudian pakai dari SKX Darbots ya teman-teman. Gue ambil warna yang ini. Oke, ini dari SKX Darbots. Kalian bisa pakai yang mana aja eyeshadow-nya yang kalian punya ya, nggak perlu yang seperti gue punya. Terus dipakein di bagian outer dan dipakein di bagian inner. Jadi maksudnya adalah gue mau pakai atau bikin halo eyes ala gue sekarang ya, bukan gue yang dulu. Jadi siapa itu? Aku yang dulu, cih. Aku yang sekarang sudah beda orang. Ngarang itu menyanyinya. Oke, ini tinggal di tap aja. Terus diratain ya, tapi diratainnya benar-benar tidak kemana-mana, di sini-sini aja. Untuk eyeliner-nya masih pakai yang Harry Potter ya. Ini kolaborasi sama Rose All Day, cakep sih. Coba ya gue deketin, kalian bisa baca nggak nih? Ini Harry Potter x Rose All Day. Ya mudah-mudahan bisa kebaca ya teman-teman. Terus tinggal dipakein aja. Seperti biasa, sangat amat mendekati lash line. Oke, sekarang lanjut eyeliner pensil Velvet Sugar Coal Waterproof dari Something. Ini yang warnanya Noble ya teman-teman. Rebel, salah baca, nggak kelihatan tadi, sorry. Tinggal dipakein aja di waterline atas. Jadi gue untuk saat ini bener-bener waterline bawah itu aman dari apapun, bahkan maskara pun gue nggak pakai ya, karena kurang lebih untuk makeup yang gue pakai ini, menurut pendapat gue ya, ini gue pakai untuk daily. Tapi ada mungkin sebagian teman-teman di luar sana yang menggunakan make up seperti ini tuh untuk acara pesta, atau mungkin pada saat menurut pendapat mereka itu mereka mau pergi ke acara yang spesial, misalkan kumpul sama teman-teman gitu. Nah kalau gue biasanya mungkin mau belanja ke supermarket pakai yang seperti ini masih berani ya kalau gue ya. Tapi untuk benar-benar harian yang di rumah banget ya, kalian tahu banget gue nggak pernah make up-an ya teman-teman. Lanjut sekarang penjepit bulu mata. Terus maskaranya mana ya, tadi udah gue siapin. Gue mau pakai dari Gute ya, ternyata masih ada maskara baru yang dari Gute, gue belum pakai tuh yang ini. Namanya adalah Gulas Quick Lift Mascara. Saking banyaknya produk, saking banyaknya request, kadang-kadang gue tuh ya udah beli. Terus karena mukanya itu cuma satu ya teman-teman, seperti kalian tahu dan harus tahu mungkin kalau menurut pendapat gue, sebelumnya itu gue bikin video setiap hari. Kalian bisa bayangin, gue nggak tahu bagaimana caranya teman-teman di luar sana, khususnya konten kreator yang setiap bulan itu ngasih reviewan produk banyak ya, pakai banget. Gue nggak tahu kapan pakainya. Gue aja yang bikin video tiap hari itu suka kelewat-kelewat ya produk ya teman-teman. Apalagi skincare itu gue gak paham, karena kalau gue sih penganut pengguna skincare yang istilahnya 6 bulan lo belum coba pakai dengan baik itu belum kerasa gitu produknya teman-teman. Oke, sejujurnya ya untuk maskara ini gue suka,
Kenapa? Karena dia tipe yang ada fibernya atau ada bulu-bulu tambahannya gitu. Jadi pada saat kalian pakai itu bisa nambahin bulu matanya. Cuma masalahnya ada yang kemarin gue pakai yang Ertos itu yang Better Than Eyelash Extension Mascara itu dia memang hitam pekat gitu. Cuman mungkin ya karena dia formulasinya gimana. Tapi kebanyakan yang gue tahu kalau maskara itu tidak waterproof, dia pada saat dibersihin suka hitam bleber kemana-mana, mungkin ada yang teman-teman tahu. Nah, kalau ini tuh mungkin ya, tapi kan ini belum pernah dihapus nih, mungkin adalah tipe yang memang pada saat dihapus nggak kotor, ya, jadi nggak bleber kemana-mana karena dia mungkin waterproof. Di sini nggak ada informasinya apakah dia waterproof atau tidak, ya teman-teman, oke. Tapi dia sejenis itu gitu, jadi dia bisa nutupin semua bulu-bulu ya, tapi bukan tipe yang basah dan gue suka, jadi nggak bikin pada saat kita pakai maskara itu berantakan gitu teman-teman. Oke, last but not least, semprot dulu pakai setting spray ya. Ini MAC Prep and Prime atau MAC Fix Plus teman-teman, untuk ngeratain semuanya. Last but not least, lipstick dari Statement Beauty, warna kecintaan gua yaitu Pink Spice ya, warna yang cakep banget pokoknya. Dan ini jadi warna yang cakep banget dan ini menjadi statement buat gua lipsticknya karena bagus banget. Jadi walaupun gua pakai makeup bold, makeup heboh seheboh apapun gitu, kalau gue pakai warna dan lipstick atau lip gloss dari Statement Beauty ini udah tidak usah dipertanyakan, langsung cakep. Jadi bibirnya tuh kayak lebih seksi, terus udah gitu kerasa ada dingin-dinginnya, jadi kalau dipakai siang hari itu endol ya, bukan endorse ya, enak aja endorse. Oke, bener nggak sih setelah pakai lipstick ya atau bibirnya dipakein produk itu tampilannya jadi sangat amat luar biasa, karena tadi sebelum pakai lipstick kayaknya gitu kan. Oke, dan ini dia dari dekatnya teman-teman biar lebih jelas, lebih mengerti kenapa gue suka banget tampilan makeup yang semacam begini, yang gak terlalu banyak menggunakan powder, karena gue masih bisa merasakan dan melihat kulit gue ini lebih sehat gitu dibandingin terlalu banyak powder di atas kulit wajah. Jadinya ya malah bikin gue gak pede, biasanya jadi lebih cepet cakey karena kulitnya banyak kerutan, pori-porinya juga gede-gede, intinya bukan lagi remaja atau anak muda seperti kalian di luar sana yang istilahnya pakai apa tinggal ditemplokin aja juga udah jadi bagus gitu. Kalau gue tuh effort banget ya, jadi harus mikir pelembabnya pun apa gitu, nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal kata orang ini bagus gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Oke, teman-teman, so I guess this is the final look. What do you guys think? Ya, ini lumayan jadi cetar banget mengkilatnya di pipi gue karena tadi gue semprotin lagi pakai ini. Sebenarnya sih nggak usah disemprotin lagi juga nggak masalah. Cuma masalahnya tadi gue pakai powder yang dari Maybelline Fit Me. Ini sangat amat kering untuk di seluruh wajah gue gitu. Jadi makanya gue pakai hanya di bagian under eye, tapi ya itu dia kering, jadi gue semprotin lagi ini. Nah, tipsnya adalah kalau misalkan kalian menemukan bahwa kalian tidak bisa menggunakan powder sama seperti gue, itu kalian ambil setting spray yang melembabkan tapi disemprotin hanya di bagian atau di tempat dimana kalian menggunakan loose powder ya. Kalau tadi gue semprotinnya ke seluruh wajah, jadinya kayak terlihat kesan basah, tapi sebenarnya ini udah nggak basah ya teman-teman ya, cuman ya lembab sih sebenarnya, tapi tetap sehat, tetap nggak emphasize my skin texture. Terus istilahnya kalau dipakai lama-lama itu dia udah langsung ngeset, karena lama-lama nanti bakalan kering, jadi nggak nambahin berat di atas kulit gua. So kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel ini, aktifin notifikasinya, dan jangan lupa
bahagia. Ketemu lagi ya nanti di video bermanfaat lainnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.